saudara-saudara sekalian, cobalah saudara-saudara pasang radio dan putarlah sampai dapat YZY 25 meter, YZI 31 meter, YZK 19 meter. Dan silahkan dengar penyiaran radio dari Tokyo. Penyiaran yang pasti, perkabaran dunia, dan musik yang menghiburkan hati. Segala ini ada pada Radio Tokyo yang selalu sedia untuk saudara-saudara sekalian. Sekarang, marilah kami memperlihatkan Radio Tokyo ini sebagai gambar hidup. Di seluruh negeri Nippon, gedung penyiaran ada 56 buah dan gedung penyiaran di Tokyo inilah yang menjadi pusatnya. Gedung penyiaran ini yang terbesar sekali di Asia mempunyai segala macam kamar perkakas, kantor, dan 13 kamar menyiar besar dan kecil yang tak puasnya menyiar ke seluruh tempat dan negeri di dunia ini. Marilah kita mengunjungi satu daripada kamar-kamar penyiaran itu. Waktu di Tokyo sekarang jam 6 pagi. Mari kita lihat kamar yang lain. Di sini orang baru hendak memulai menyiar untuk kanak-kanak. Minasan no gakkō shinbun no jikan de gozaimasu. 国民学校の皆様、お元気でいらっしゃいますか? マレーやジャワでは最近日本語の勉強が盛んに行われておりますが、あちらの子供たちも上手に日本語の評価が歌えるようになりました。それでこの間、湘南島から皆さんご存知でいらっしゃいますね。地図をご覧になってくださいませ。湘南島はここだね。この湘南島から Melayu sedang asyik menyanyi lagu A, I, U, E, O dengan jalan menyiarkan bermacam pelajaran kanak-kanak di sekolah itu.